Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Hai. Oke teman-teman, ini adalah video spesial yang mana untuk teman-teman semua ya. Untuk teman-teman semua, banyak dari kalian yang DM di Instagram, "Bang, gue mau nitip akun gini-gini untuk dikasih ke teman-teman, untuk di giveaway ke teman-teman ya." Jadi gini teman-teman, gue membuat konten video ini ya, untuk kalian semua yang merasa punya akun lebih dari satu dan tidak dipakai, dan kalian emang niatnya mau berbagi ke sesama. Gak harus akun bagus, jelek gak apa-apa, baru bikin gak apa-apa, blackballnya cuma 1, 2, atau 3, atau blackballnya banyak gak apa-apa, full legend gak apa-apa, akun dewa gak apa-apa. Oke? Kalian boleh di video ini tulis di komentar untuk teman-teman semua yang mau berbagi ke sesama ya. Kalian tulis email sama password ke nama ID-nya di komentar ya. Oke? Nanti teman-teman lain mungkin yang mau akun langsung lihat aja ke komentar di bawah. Di situ mungkin ada beberapa teman-teman yang mau berbagi ya. Gua mau lihat gitu seberapa banyak Silverman Squad yang solid, seberapa banyak Silverman Squad yang mau berbagi ke sesama. Gak harus akun bagus, akun dewa, akun full legend juga boleh, akun jelek boleh, akun baru bikin boleh. Gue cuma mau lihat ya. Gue seneng banget sama orang yang suka berbagi gitu ya. Gak harus akun bagus. Di sini, di video ini gue memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau berbagi akunnya ke sesama. Langsung tulis di bawah komentar ya. Akun Konami ID ya, emailnya sama password Konami ID-nya. Oke, okay? Nanti teman-teman yang mau berbagi langsung tulis di komentar di bawah. Oke, okay? Kalau bisa sih kasih keterangan gitu. Nih bro, gue mau bagi, mau ngasih kalian akun ya, siapa cepat dia dapat black ball-nya 50, GP-nya segini, koinnya segini, email sama passwordnya ini ya, email sama password Konami ID-nya ini. Jadi nanti teman-teman semua kalian cepet-cepetan di bawah ya, ganti. Saran dari gue adalah ganti Konami ID-nya langsung, gak usah buka page-nya. Oke, ganti Konami ID-nya langsung teman-teman semua. Oke, ganti Konami ID langsung, habis itu kalian ganti email sama password Konami ID-nya. Kalian langsung baru ngecek akunnya di page-nya, oke? Ini adalah video singkat untuk teman-teman semua yang merasa mau berbagi ke sesama ya. Jadi kalian gak harus DM ke gue, "Bang, gue mau nitip giveaway, tolong dikasih ke teman-teman gini-gini-gini. Bang, gue ada beberapa akun buat teman-teman semua nih, buat para Silverman Squad, tolong dikasih ke Silverman Squad." Jadi gue membuat video ini, ini kesempatan untuk teman-teman semua yang merasa mau berbagi. Gak harus akun bagus, terserah lo, yang penting lo niatnya ikhlas mau berbagi sama. Gue doain teman-teman semua yang berbagi ya, rezeki kalian makin lancar, amin ya. Akun-akunnya juga ya bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, okay? Dan kalian bisa cepat jadi Black Man. Dan untuk teman-teman semua yang misalnya sudah berhasil mendapatkan akun, beberapa akun atau satu akun gitu, dan misalnya ada akun yang tidak sesuai harapan kalian, sekali lagi gue tekankan ya, untuk kalian yang mendapatkan akun, berhasil mendapatkan akun dari teman-teman yang lain gitu, kalian harusnya berterima kasih. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang ngata-ngatain pemberi akunnya, sponsornya. Oke, okay? Sekali lagi, lo harusnya berterima kasih masih ada orang baik yang mau berbagi. Jadi apapun akun yang lu terima, bagus atau tidaknya, lu harus makasih sama orang tersebut ya. Oke, okay? Jangan ada menghujat orang tersebut, sponsor tersebut. Kita harus bersyukur masih ada orang baik dan yang mau berbagi. Oke, okay? Kita harus bersyukur teman-teman ya. Sekali lagi, siapapun kalian yang misalnya dapat akun ya, berhasil mendapatkan akun dari teman-teman di bawah, kalian harus berterima kasih sama orangnya. Tidak boleh yang namanya melihat atau lu misalnya nggak sesuai harapan lu ngata-ngatain, nggak boleh. Oke, paham teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman semua yang mau berbagi akunnya, langsung tulis aja akun, email dan password ke nama ID-nya di bawah. Dan teman-teman semua langsung aja silakan, kalau kalian butuh akun, kalian cek di bawah dan kalian langsung ubah aja Konami ID-nya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.